Terima kasih memilih Buletin Pagi 24 April. Saya Ramzan Mohd Salfi. Tajuk utama hari ini, langganan suku 6.4 kali cermin keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap ekonomi negara. Tim pemantau antarabangsa Mindanao 15 tamat misi di Filipina. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terbitan Sukuk Kelestarian Malaysia yang mencatat langganan 6.4 kali kami selalu mencerminkan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap kebolehan ekonomi negara kembali kukuh meskipun berdepan pandemik COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, sebelum ini Bank Dunia mengunjurkan ekonomi Malaysia berkembang 6% tahun ini, manakala kerajaan mengunjurkan keluaran dalam negara kasar KDNK antara 6 hingga 7.5%. Ramadan ketika pandemik COVID-19 adalah medan terbaik menguji kekuatan diri. Terus tingkatkan amalan dan jaga kesihatan diri. Saya Ramzan Mohd Salfi, selamat hormat dan assalamualaikum.